challenge. Jadi untuk kalian yang anak SMA, kuliah, berapa sih budget kalian untuk beli atasan sama bawahan tapi barang brand, beli di mall? Aku mau challenge 400 ribu, aku cuma bawa 400 ribu, dapat apa di mall? Nanti sekarang aku akan ke H&M, dapat apa 400 ribu di H&M? Menurut aku itu budget udah murah banget untuk dompet SMA dan mahasiswa. Oke, nanti aku akan padupadankan dapat apa aja di sana. Yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe MDC13. Yuk ke mall. Hai, ketemu lagi di MDC13. Gue harus tetap pakai masker karena di mall. Oke, sekarang gue di depan H&M. Gue cuma bawa uang 400 ribu. Gue akan challenge dapat apa gue di dalam dengan pakaian sehari-hari buat ngampus, atau karena gue udah punya anak bisa buat ngantar anak gue sekolah atau nge-mall sama anak gue. Kita lihat ya, ikutin yuk. Pertama-tama, kalau lo mau cari baju yang dengan harga sale, lo harus lihat tag seperti ini. Ini tag merah, itu benar-benar baju dia akan di sale. Oke, yuk kita cari yuk. Dengan ada tulisan seperti ini, kalian harus tahu ini bakalan lebih murah dibanding harga aslinya. Gue nemuin satu kaos, ini lumayan banget. Harga asli segini dan dia diskon. Oke, satu ketemu ya. Gue nemuin lagi, ini harganya segini nih, cuman dia diskon. Diskon jadi 2 item ya. Ini totalnya 250.000 ditambah dengan 70.000, itu 320.000. Berarti gue masih punya satu lagi barang untuk challenge yang 400.000. We thank you for your cooperation. Toko kami mohon agar tidak membiarkan tas Anda terbuka atau meninggalkannya di sembarang tempat. Terima kasih atas kerjasamanya. Gue suka kaos simple buat sehari-hari seperti ini. Ini H&M juga, bahannya enak banget dipakai dan dia murah banget guys. Dia cuman harga segini, ini harga asli ya, nggak harga diskon. Makanya gue akan ambil ini. Coba kalian hitung tadi, ini 250.000, ini 70.000, dan ini 69.900, 70.000. Kira-kira budget gue masuk nggak guys? Kita bayar ya.
gini ya guys. Gue udah berhasil beli ya guys. Oke guys, ini outfit pertama. Jadi ini untuk formal, kalian bisa pakai. Ini baju kemarin aku beli di H&M, cuma 70.000. Ini celananya juga cuma 250.000. Jadi untuk outfit pertama, ini namanya outfit lebih formal ya. Ini untuk outfit kedua, ini lebih casual ya. Jadi ini kemarin kayak baju hari-hari buat sehari-hari, itu cuman 70.000 juga. Ini masih celana yang tadi guys.